Oke, halo sobat Mesin HL. Kita kedatangan produk terbaru dari Mesin HL. Nah, kali ini saya akan dibantu dari Bang Pia. Saya akan review singkat ya untuk mesin sandernya. Nah, di sini ada wattnya 240 watt dan diameter base-nya itu 110 kali 100 mm. Untuk RPM-nya 14.500 RPM. Nah, ini cara pasangnya mudah. Tarik tuas seperti ini sampai terbuka gigi-gigi di sini. Dan sebelahnya juga sama, harus tarik seperti ini dan terbuka, baru kita pasang dari ujungnya ya. Nah, udah seperti ini, tinggal kembalikan lagi tuasnya dan sebelahnya juga. Nah, seperti ini, mudah ya untuk pemasangannya. Nah, kita coba amplas di sini ya. Nah, ini baru sebentar aja, ini sudah lihat perbedaannya, lebih halus pastinya dan lebih cepat ya, karena getarannya ini